Zairi, I've been looking for you. Yeah, I'm going. So how is it? How the listed company? Okay, how you? One in Singapore. In Singapore. I think you can take over. I took the business. Is in London. The one I already took over. Yo, eyes. Ini balai aku. So the project is around 16 billion. Eh, kau jangan cabar kesabaran aku sekarang. Which project? Which project? Aku kira sampai tiga. The billion project. Satu. Dua. Apa hari ni? Saya kan sekarang nak jadi jutawan. So saya kenalah berpakaian macam jutawan. Jutawan kau buat kerja apa? Ha? Jutawan buat kerja apa? Saya meniaga lah. Bagus. Kau meniaga. Saya jual baju Edufashion. Tak tahu. Beli lah. Boleh. Betul. Tak apa lah. Saya ada ni. Saya ada. Tapi yang saya buat lap meja lah. Ha. Saya apa? Ini jap, barang yang kau niaga. Meleh sekejap. Meleh sekejap. Ini ini konten. Meleh sekejap. Ngam lah. Ngam lah. Dah. Kau duduk. Alah, tak support lah. Kata support. Siapa cakap aku tak support? Kata support anak muda. Siapa cakap aku tak support? Aku cakap aku nak beli kan? Siapa tu? Bayar! Nak beli bayar! Kau jangan tinggikan suara dalam balai aku eh? Beli lah. Apa lagi masalah kau ni? Aku dah serabut lah dengan kau. Kereta dia, inspektor. Saya cari dia kat rumah. Tak ada. Ya, aku... Tak kenapa aku cari kau kat rumah. Nurse kat PPV tu datang rumah aku. Ada nampak badan tak? Kau lari vaksin kenapa? Kau tak pergi vaksin? Aduh, ni yang saya malas ni nak datang sini mesti pasal isu ni. Jujur saya cakap saya memang tak percaya dengan vaksin ni. Apa-apa vaksin apa? Apa ada Extravaganza, ada Pfizer Tahir, lepas tu ada satu lagi apa? Oh ni, Singobeng. Apa tu? Singobeng. Ah tengok, korang pun tak tahu. Bank tu ai singo tu apa? Masalahnya sekarang ni, vaksin tu jangan percaya, ini semua agenda. Jap. Semua agenda alam. Ibu saya ambil vaksin dah jadi Shrek. Siapa? Sebelum tu aku nak tanya. Syami? Ismail ambil vaksin tak? Aku ambil vaksin. Ha? Amin. Oi. Lepas tu yang ambil vaksin pula poyo boleh pergi jalan-jalan. Kecuap. Hak saya pun nak jalan-jalan. Aku nak beritahu kau something. Aku siapa-siapa yang ambil vaksin tak pernah cakap yang vaksin ni akan menyembuhkan. Tak ada siapa cakap. Tapi vaksin ni adalah ikhtiar yang memberi sehat, yang memberi sakit. Saya tak tahu. Tapi saya tak percaya vaksin-vaksin ni benda mengarut lah inspektor. Mana kau dengar benda-benda ni semua? Come on, Google. Twitter. Kadang-kadang kat TikTok. Orang buat video konspirasi. Takkan tak percaya lagi. So maksudnya kau nak cakap ni semua adalah agenda Illuminati? Apa sebut? Pasal dia dengar ke? Dia dengar. Dia dengar. Dia jaga. Macam ni lah Badang. Kalau kau yakin yang ini semua adalah agenda Illuminati, aku ada satu soalan untuk kau. Apa agenda kau untuk agama kau? Oh, tak ada jawapan. Kalau kau tak ada jawapan, aku ada soalan kedua. Apa pula agenda kau untuk memajukan diri kau? Duk sibuk fikir ini adalah agenda Illuminati, agenda Illuminium, agenda apa-apa agenda Padang. Kita ni kalau tak boleh memberi manfaat pada masyarakat, jangan menyusahkan. Kalau tak boleh menyenang, usah menyusahkan. Aku
tak puasa tau. Hey, tak boleh lah Isaac tu. Kau dengar dulu cakap aku boleh? Dah tak pasal korang lah. Nantilah yang pasal vaksin tu. Smart lah saya. Saya tu. Saya dah. Ambil gambar sekejap. Cari gambar. Saya tinggal nak post macam ni. Nak aku ambil gambar? Gambar sekejap tu. Tak boleh. Buka kamera sekejap. Up sikit. Up sikit. Kau ingat aku orang tua nak ambil gambar macam tu? Ni apa lagi cerita dia ni? Masalah dia inspektor, bukan satu hal. Eh dah lah, takde dia dah bagi ceramah selalu ending kot. Apa benda lagi ni, Jo? Ini special episode. Aku tahu kau kedai Intan Kek kat mana. Kat mana? Watan. Alamak. Okey, ada satu hal lagi. Saya dapat komplain. Tadi daripada dia, sekarang ni daripada mak ayah dia, daripada cikgu dia kelas 5 bahagia, lepas tu daripada cikgu tuition dia, dah 2 minggu tak datang sekolah. Dah tak masuk kelas online, dah tak masuk tuition online. Oh, ya Allah, oh my God. Cukupkan kau dah berubah ke? What is it? Ya apa masalah kau ni? Oh, huh? Kau bukan orang tua. Sedap! Upah, sedap! Ya! Ada saya lain Squid Game. Okey, aku tahu kau lain Squid Game. Kau bukan orang tua tu. Saya pasang dah cerita Squid Game tu, dia selalu sebut nama Iqbal. Iqbal ke? Saya punya hidup ni penuh dengan liku-liku kehidupan. Kadang-kadang saya naik, kadang-kadang saya jatuh. Tapi saya dah, kali ni saya dah tekad, saya dah nekat. I've make up my mind. Saya dah tak nak pergi sekolah. Saya dah give up dengan belajar. Sorry eh. Sebab tu either katakanlah apa nak ceramah saya, it change for me. Yang mana tu? It won't change me. Yang tu. Sorry, mulut saya laju lagi pada otak ni. So saya punya Oh, so, okay, tak apa. Okay, macam ni. Sekarang. Macam ni lah. Inspector Pasien. Ha? Tahu idola saya siapa sekarang? Tahu siapa idola saya sekarang? Saya ingin dalam hidup saya sekarang ni. Tahu? Saya akan kaya. Saya nak buat video. Aku kaya. Aku ada duit. Aku kaya. Dia buat macam ni. Kaya. Saya nak cakap beli tu murah. Itu adalah life yang saya nak. Kalau ini idola kau, aku nak tahu. Orang suka dengan orang macam ni. Biar aja dia ada duit. Saya lawan oi. Saya lawan oi ni. Badang. Ada duit. Dengan ada ini. Serta kehormatan. Kau pilih mana yang terbaik untuk hidup. Kenapa saya putus asa, Inspector? Dah berapa kali saya disekolahkan kat sini? 8 kali ya, Inspector kerja 8. Manusia apa yang tak berubah kalau dah 8 kali kena tegur? Saya berubah, saya belajar, saya study. Saya letak effort saya semua dekat saya punya pembelajaran. Saya siap boleh ajar kawan-kawan saya yang lain apa semua. And diorang juga makin pandai sebab saya ajar diorang. Sampai cikgu pun kagum. Baguslah budak ni, dah berubah. Tapi end up bila sampai je exam saya fail. Ini masalah kau. Kau belajar sebabkan ganjaran, kau belajar sebabkan markah. Shut up! Ini semua salah inspektor. Dia pergi lempang budak ni kenapa? Tumbuk lah! 8 minggu aku tahan. Wow. Kadang-kadang ada masalah tak boleh diselesaikan dengan kekasaran.
Jo. Menang. Aku faham kau. Aku nampak macam mana usaha kau. Aku boleh bayangkan. Dan bila kau cakap tadi, aku tahu, aku rasai. Aku tahu kau dah letakkan effort. Kau dah ubah mentaliti kau. Kau dah jadikan mentaliti sebagai mentaliti juara. Even kau dah ajar kawan-kawan. Bagus padam. Tapi kau mesti stres. Sebab apa yang kau harap, kau belum dapat. Aku ulang balik. Belum dapat. Kau tengah on track padang. Ini adalah satu proses. Kau belum sampai lagi penghujung. Ini perjalanan. Ada masa kita naik, ada masa kita turun. Yang tentukan kita kuat, kita berjaya, kita ke hadapan ataupun tidak. Apabila kita kuatkan semangat untuk teruskan perjalanan badan. Tania, aku bangga dengan kau. Tapi kau kena tahan sikit lagi badan. Sikit lagi. Orang yang berjaya badang, dia takkan pernah claim yang dia dah bagi 100% effort. Sebab setiap kali dia pandang balik apa yang diusahakan, pasti akan ternampak ruang untuk improvement. Badang, aku bagi kau satu perumpamaan. Jam ada dua jarum. Jarum yang pendek, jarum yang panjang. Jarum yang pendek takkan berubah menjadi angka dua sekiranya jarum yang panjang tidak cukup satu putaran. Jika terhenti jarum yang panjang, maka terhentilah jarum yang pendek. Jarum pendek, itulah destinasi. Jarum panjang, itulah usaha. Kau masih lagi dalam perjalanan, dalam satu putaran. Belum terhenti barang, belum sampai destinasi. Aku doakan kau sampai destinasi tanpa berhenti. Barulah kau akan sampai ke tempat yang kau tuju. Kalau macam tu, kalau jarum panjang tu tak gerak, tukar bateri. Bijak barang. Sama lah macam dengan effort kau. Kalau jarum panjang tu terhenti, tukarlah bateri. Kau dah tahu apa yang kau perlu buat. It's for me to know, for you to ponder. Best of luck, my friend. Sekejap, sebelum tangan. Sebelum saya balik, saya nak teruskan perjuangan pembelajaran saya. That's good. Saya janji. Saya janji. Okay, tak. Tak apa. Tak apa, tak apa, tak apa. Eh, jangan, jangan, jangan. Biar aku ke atas. Boleh tak sebelum kita gerak, saya nak kita sama-sama nyanyi lagu. Saya suka betul satu lagu je, satu lagu Korea ni. Boleh ya? Sama-sama ya? Sama-sama ya? Okay. Natashi wa no date ini rando dari nendo. Sama-sama, sama-sama. Yumi ni kuno sari sori Hinane ne dure lai Futari usureba Tere, tere. Stay with me Mayonaka no do wa odaraki Nai nanda kai ne mo
sedih-dedesa. Yeah, I miss you, don't know right now. So baby, don't you come. Lama sangat. Lain deh. Ya, aku banyak lagi kerja aku nak uruskan ni. Aku nak pergi hospital lagi. Eh, tak perlu saya. Sedap siap kursi dia. Kursi aku kursi dah nak jahanam dah. Kuat eh. Alamak. Try jap jadi inspektor. Aku suka kau. Aku bangga dengan kau. Tapi bagus, aku suka kau. For me to know, for you to ponder.